بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي يا لولاها ان هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Wa tuba alayna innaka anta tawabur rahim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kenikmatan kesempatan untuk berkumpul bermajelis dalam rangka tafaqquh din dalam majelis yang Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang salah satu majelis dari majelis-majelis yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita di dalamnya mempelajari, mendalami tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih melanjutkan mengkaji dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali yang wafat tahun 600 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasiah yang mana menghimpun kitab ini hadis-hadis dari Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim yang berhubungan dengan fikih. Dan seolah malam hari ini kita memasuki bab yang baru yaitu bab pembahasan tentang salat berjamaah dan juga hal-hal yang berhubungan dengannya. Almarhum Sanifurahimahullahu taala wa nafa'ana bilmi fi dunya wal akhirah wa dakhalahu fasihat jannatihi Allahumma amin. Bab mafadhli salatil jamaah bab keutamaan salat berjamaah wa wujubihha dan kewajiban salat berjamaah. Maka di sini yang perlu kita fahami, bahwasanya beliau membuat judul bab dengan dua bagian. Yang pertama, beliau ingin menyampaikan tentang keutamaan. Oleh karena beliau membuat di bagian pertama dari judul bab ini yaitu Fadli sholatil Jamaah, keutamaan salat berjamaah. Kemudian berikutnya beliau ingin menyampaikan tentang kewajiban salat berjamaah. Wa wujubiha, oleh karenanya di bagian kedua dalam bab ini beliau sampaikan wa wujubiha dan kewajiban salat berjamaah. Dan itu sesuai yang apa dipahami atau menjadi pendapat beliau dan itu adalah pendapat dari banyak ulama di antaranya dalam mazhab Hambali juga demikian dan itu mazhab penulis dan juga pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i hanya saja nanti ada khilaf apakah kewajibannya atau fardhunya ini fardu ain atau fardu kifayah ya nanti ada khilaf antara fardu ain atau fardu kifayah. al hal beliau ingin menyampaikan hal tersebut. Maka di sini dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis. Kalau dalam urutan hadis Umdatul Ahkam ini hadis yang ke-55. Al-Musannifu rahimallahu taala hadis yang ke-55 an Abdullah Ibnu Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan Salatul jama'ati salat berjamaah afdalu lebih utama min salatil fadhi daripada salat sendiri al fadhi al fadh maknanya adalah al munfarid yang sendirian jadi Nabi menyampaikan salat berjamaah lebih afdol lebih utama daripada orang sholat sendiri. Bisa ba'in wa isri Sebanyak 27 derajat. Jadi kalau orang sholat sendiri itu, dia mendapatkan satu derajat. Kalau orang sholat berjamaah, dia mendapatkan 27 derajat. Maka hadis ini, muttafaq alih, hadis ratkan Bukhari Muslim. Maka dalam hadis ini ada beberapa hukum atau pembahasan yang bisa kita bahas. Yang pertama, hadis ini menjadi dalil bahwasanya sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah dan bukan fardu ain. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya sholat itu adalah fardu kifayah dan bukan fardu ain. Dari mana sisi pendalilannya? Atau sebelum itu apa bedanya fardu kifayah dengan fardu ain dalam masalah salat berjamaah? Dalam artian, bedanya apa? Bedanya adalah kalau dia disebut fardu ain, kalau dia disebut fardu ain, maka ketika dalam satu kampung, satu tempat, dalam satu tempat, ya, ada sholat berjamaah yang dilaksanakan di masjid. Dan ada orang sholat sendiri di rumah. Maka orang yang sholat sendiri di rumah, mereka berdosa. Meskipun sholatnya sah. Mereka berdosa. Ya. Tapi tentu dengan syarat, ya laki-laki balik dan seterusnya. Ya. Itu kalau fardu ain. Itu kalau fardu, fardu ain. Kalau fardu kifayah, Maknanya apa? Maknanya berarti jika di dalam satu tempat itu dilaksanakan sholat berjamaah. Kemudian ada beberapa orang yang mereka sholat sendiri di rumah. Mereka sholat sendiri apa? Di rumah. Maka mereka yang berada di rumah tidak mendapatkan dosa. Karena fardu kifayah sifatnya. Fardu kifayah kan maknanya kalau sudah ditegakkan di satu tempat, maka kewajiban itu gugur bagi yang lain lainnya atau yang lainnya tidak akan mendapat dosa seperti sholat jenazah gitu ya. Maka ketika sudah dilaksanakan sholat berjamaah di satu tempat ya misalkan di masjid ya maka orang yang sholat di rumah dia tidak mendapatkan dosa meskipun tentu saja fadilahnya keutamaan yang didapatkannya lebih rendah daripada yang sholat berja berjamaah itu bedanya. Baik, nah sekarang dari mana sisi pendalilan bahwasanya hadis ini menjadi dalil? Salat itu hukumnya fardu kifayah bukan fardu ain. Karena Nabi mengatakan afdol. Nabi mengatakan apa? Afdol. Berarti kalau ada yang afdol, berarti ada yang kurang afdol atau tidak afdol. Kan itu ya. Kalau ada yang yang lebih afdol, berarti ada yang kurang afdol. Logikanya kan seperti itu. Maka secara logika, jika dia disifati kurang afdol, tidak mungkin dia berdosa. Namanya saja cuma dari sisi Allah Afdol. Kecuali kalau misalkan nggak boleh. Kecuali kalau misalkan nggak boleh. Tapi Nabi mengatakan afdolu min salatil fatih. Lebih utama. Ya. Maka di sini para ulama, <tuh> ya sebagian ulama menyampaikan hadis ini menjadi dalil bosnya salat itu adalah fardu kifayah bukan fardu fardu ain. Ya. Yeah. Baik. Gimana para ulama menyampaikan ya bahwasanya ucapan afdol sebagaimana yang disebutkan uh, oleh Ibnu Athor dalam syarahnya beliau mengatakan i'lam annasi qata af'al at-tafdhil isyraq haitsu aminhu. Ya. Yeah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya ucapan afdol lebih utama itu memberikan faedah apa? Bahwasanya dua-duanya punya keutamaan. Hanya saja yang satu lebih utah, utama. Maka tidak mungkin kalau dia masih punya keutamaan, di waktu yang sama dia juga kena dosa. Karena mungkin, mustahil. Dosa kan bukan keutamaan sama sekali. Taip. Ini poin yang pertama. Ya, poin pertama. Jadi, sholat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kalau dalam mata hambali, hukumnya fardu ain. Hukumnya apa? Fardu ain. Kalau dalam Madhab Syafi'i, dalam Madhab Syafi'i ada tiga pendapat. Tapi yang pendapat resminya, yang pendapat kuat dalam Madhab Syafi'i adalah fardu kifayah yang kita sampaikan tadi. Dalilnya apa? Salah satunya adalah ini. Salah satunya adalah hadis ini. Baik. Kemudian yang kedua. Hadis ini menjadi bantahan bagi pendapat Imam Abu Dawud al-Zahiri. Madhab Zahiriyah. Al ya zahiriyah. Yang mana madhab ini berpendapat atau uh, Imam Abu Dawud al zahiri dan juga yang mengikuti beliau berpendapat salat jamaah untuk salat wajib bukan hanya fardu tapi syarat sah. Jadi kalau orang salat wajib tapi dia salat sendiri tidak sah salatnya. Ya, ini lebih lebih ekstrim lagi gitu ya. Mereka berdalil dengan apa? Mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salat lijaril masjid illa fil masjid. Gak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Mereka memanai la salat ini berarti tidak sah. Salat orang yang di dekatnya aja masjid kecuali dia salat di masjid maksudnya berjamaah. Dan ini beliau mengatakan lanya di sini la nafi, menafikan keabsahan. Jadi yang enggak sah. Maka hadis ini menjadi bantahan bagi mereka. Bahwasanya kata-kata Nabi afdol lebih utama. Yang tadi kita sampaikan itu bermakna apa? Ada dua hal. Dua-duanya punya keutamaan. Cuma yang satu lebih utama. kan gitu. Maka kalau dia lebih utama. Dan yang satunya punya keutamaan tadi tapi nggak lebih utama. Berarti menunjukkan dia sah Orang memiliki keutamaan. Kalau misalkan dia sampai level tidak sah, tidak mungkin Nabi mengatakan itu lebih afdol. Pasti tidak sah, sudah. Ya. Untuk apa mengatakan lebih afdol? Oleh karena hadis ini menjadi apa bantahan. bagaimana menyanggapi dengan hadis ya, yang disebutkan tadi, ya, Menteri Mantir dalam sunannya, <tuh> maka dijawab oleh para ulama, untuk menggabungkan semua riwayat yang ada, supaya tidak ada kontradiksi, kontradiksi, kontradiksi dalam hal itu, La Masjid, itu maknanya adalah tidak sempurna, tidak sempurna. Dalam artian tidak sempurna ya, tidak afdol, karena akan berkurang derajat, derajatnya. Jadi bukan lanya itu tidak sah, bukan, tapi ee, tidak sempurna. Baik. maka yang kedua dari poin hadis ini adalah, hadis ini juga memberikan bantahan bagi pendapat Imam Abu Daud Al-Wahiri dan juga yang sependapat yang menyatakan bahwasanya sholat jamaah atau berjamaah adalah syarat sahnya sholat dan ini terpantah ya. dan sebatas pengetahuan kami tidak ada yang mengatakan bahwasanya sholat eh, sah, bahwasanya berjamaah itu adalah syarat sahnya sholat kecuali Muhammad Daud atau Hiri dan juga yang mengikuti beliau ya. dari empat mata tidak ada yang mengatakan paling mentok fardu ain paling mentebah Fardu ain taib ya. kemudian Poin yang ketiga dari hadis ini, di mana Nabi mengatakan bisa bain wa isri nata roja. Ya. Sholat berjamaah itu memiliki keutamaan daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Maka di sini ada atau hadis ini menjadi dalil bahwasanya sholat berjamaah itu memiliki keutamaan yang lebih daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Ya, sebanyak 27 derajat. Baik. Sedangkan dalam riwayat hadis berikutnya, hadis setelah ini kita baca, itu 25. Itu 25. Ya. Dan kalau ada riwayat yang mengatakan 25, maka ini ada beberapa kemungkinan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Ator. Kemungkinan yang pertama, menyebutkan jumlah 25 ini tidak menafikan yang 27. Dalam artian kalau 25 berarti 27 buang, enggak. Tapi bisa jadi apa? Itu adalah e, derajat yang memang bertingkat-tingkat. Ada yang 25, ada yang 27. Jadi tidak harus apa? Tidak harus menghilangkan yang 27. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua. Bahwasanya Nabi dalam satu hadis mengatakan 27, dalam satu hadis mengatakan 25, itu tergantung dengan kondisi orang yang sholat masing-masing. Bisa jadi dapatnya cuma 25 saja, bisa saja dapatnya cuma 2, bisa jadi didapatnya 27 derajat. Dan itu yang paling tinggi dari yang disebutkan oleh oleh hadis. Jadi tidak ada kontradiksi antara hitungan 25 ataupun 27 dalam derajat sholat. Dengan dua kemungkinan tadi. Kemungkinan yang pertama bahwasanya memang disebutkan tapi tidak harus menafikan yang lain atau kemungkinan kedua itu memang berbeda sesuai dengan kondisi orang yang yang salat. Baik. Itu hadis yang ke-55 dalam uh, pembahasan ini. Hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-56. Qala <tuh> An Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kala beliau mengatakan kala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajuli salatnya seorang laki-laki fil jamaati secara berjamaah atau dalam sebuah jamaah afu, maka dilipat gandakan ala salatihi di atas salatnya fi baitihi di rumahnya wafisukihi dan di pasarnya khamsan wa isrina sebanyak 25 kali lipat dalam artian pahalanya dilipat gandakan 25 kali lipat daripada salat sendiri Wazalika dan hal tersebut annahu bahwasanya ketika dia idha tawad doa berwudu fa'ahsanal wudu'a kemudian memperbagus wudunya Thumma kharaja ilal masjid. Ya. Atau sebelum itu fa'ahsanal wudu'a, memperbagus wudhunya Ya. Maksudnya memperbagus wudhunya ini adalah dia melaksanakan wudu' secara sempurna dengan menjalankan yang fardu dan juga menjalankan yang sunnah. Menjauhi kemakruhan wudu' apalagi yang diharamkan pada saat wudu' dan membatalkan. Maka dia melakukan wudhu secara sempurna. Jadi maksudnya memperbagus wudhunya adalah melakukan wudhu secara sempurna. Summa ilal masjid. Kemudian dia keluar ke masjid. La yukhrijuhu tidak ada yang membuatnya keluar. Illa sholah. Kecuali untuk sholat. Lam yakhtu. Maka kata Nabi. Lam yakhtu. Tidaklah dia melangkah khotwatan dengan satu langkah. Ya. Satu langkah Illa kecuali rufiat diangkatlah baginya biha dengannya. Maksudnya dengan langkahnya tadi. darajatun satu derajat. Wahutpa dan dihapus anhu dari orang tadi. Biha dengan satu langkahnya khotiah. Satu kesalahan atau satu dosa. Ya, khotiah ini ekstimalnya lebih ke arah dosa kecil. Lebih ke arah apa? dosa kecil. Karena dosa kecil memang bisa terhapus dengan amal kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa bi atal hasanata tamhuha. Otomatis. Beda lagi kalau dosa besar harus ada niat untuk bertobat dan tidak mengulangi lagi. Kemudian lanjutannya, faida Apabila sholat orang tadi yang sudah berada di masjid ya, Lam tazal, maka senantiasa al malaikatu malaikat tersebut tusolli alaihi bersolawat atasnya. Ya. Bersolawat kepada persolawat dari malaikat ya, atas makhluk, atas manusia maknanya adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang tersebut diampuni. Ya. Supaya orang tersebut apa? Diampuni. Jadi maksudnya adalah malaikat ini senantiasa mendoakan apa? Ampunan dan juga rahmat. Madama fi musallahu selama dia berada di tempat sholatnya. Maksudnya berada di dalam area masjid tersebut. Kemudian dikatakan ucapan malaikat Allahumma salli alaih ya Allah ya berikanlah salawat kepadanya ya maksudnya adalah ampunan Allahummarhamhu ya Allah rahmati dia maka itu didoakan terus oleh malaikat walaya dan senantiasa orang tersebut fi berada dalam solat makanya berada dalam solat itu senantiasa mendapatkan seperti pahala orang yang solat ma selama intaboro dia menunggu asolat asolat ya. baik maka di sini ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Ya. Ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Poin yang pertama, yaitu di awal hadis Nabi SAW bersabda, rajuli fil jamaah tu ala salatihi fi baitihi wa fi Salatnya seorang bersama jamaah, maka akan dilipat gandakan pahalanya dibanding salat dia di rumah dan di pasarnya di rumah dan di pasarnya maka hadis ini juga menjadi bantahan pendapat yang mengatakan bahwasanya berjamaah adalah syarat sahnya sholat karena nabi di sini pun tidak menafikan sholatnya orang yang di rumah tapi nabi hanya mengatakan pahalanya kalah banyak dengan orang yang sholat berjamaah makanya nah, membantah pendapat yang mengatakan jamaah adalah syarat syarat sahnya sholat Baik pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, Syecchan Ibnu ya. Orang yang memiliki kebiasaan untuk sholat berjamaah, kemudian dia tidak bisa berjamaah karena uzur. Dia tidak bisa berjamaah karena apa? Uzur. Uzur mencakup beberapa hal, diantaranya ada sakit, ada karena Safar ada karena kondisi akses menuju masjidnya tidak memungkinkan termasuk juga udur. Ya, jadi banyak udur. Ya. Maka kalau orang tidak bisa mendatangi sholat berjamaah di masjid karena ada udur, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sama seperti dia sholat berjamaah. Selama tadi dia tidak berjamaah di masjid karena apa? Udur. Alasannya apa? Alasannya adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dari Bukhari, beliau menyampaikan yukta Musa wal maka nayak malu sahihan mukimah. diberi pahala, maksudnya dicatat amalnya bagi orang yang sedang safar atau orang yang sakit seperti amalnya ketika dia sehat dan juga ketika dia tidak safar. Maka ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya orang yang terbiasa salat di rumah ya, bukan bukan afan ya. Terbiasa salat di masjid, kemudian di satu kesempatan dia tidak bisa berangkat ke masjid dan dia akhirnya salat di rumah. Karena udzur syar'i. Ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan sholatnya di, di masjid. Ya, dia tetap mendapatkan pahala 25 derajat atau 27 derajat. Baik, Kemudian pelajaran yang ketiga, ya, pembahasan yang ketiga dalam hadis ini. Ya. Yang nampak dari hadis ini, bahwasanya keutamaan orang itu mendapatkan 25 derajat atau dilipat gandakan pahalanya 25 kali lipat ketika salat berjamaah, ketika memenuhi beberapa syarat tadi. Secara dohirnya seperti itu, karena disebutkan bersamaan. Ya, karena Nabi mengatakan, dan hal tersebut terjadi apabila orang itu memperbagus wudhunya kemudian dia keluar tidak keluar ke jalan untuk sholat kemudian dia sholat di masjid maka mendapatkan paha, apa keutamaan-keutamaan apa saja tadi yaitu eh, dia akan dihapus eh, dosanya kemudian diangkat derajatnya didoakan malaikat ya. kemudian mendapatkan 25 derajat ya. apakah seperti itu maka di sini ada perincian. Ya. Di sini ada perincian. Yang pertama, ya, atau perincian yang A gitu ya, tentang keutamaan mendapatkan pahala 25 derajat. Ya. Maka parola mengatakan, pahala 25 derajat salat berjamaah ini bisa didapatkan meskipun salat berjamaah bukan di masjid. Meskipun salat berjamaah bukan di masjid. Ya. Bahkan kalau misalkan dia itu salat di rumah, tapi berjamaah misalkan. Maka dia juga mendapatkan fadilah keutamaan 25 derajat atau 27 derajat. Ya. Namun tentu saja ketika pergi ke masjid ada keutamaan-keutamaan lebih yang didapatkan. Tapi bahkan yang mengatakan bahwa salat jamaah itu fardu ain, yaitu madhab hambali, kita bisa cek dalam kitab-kitab mereka, mengatakan bahwasanya keutamaan atau fardu ainnya itu bisa gugur meskipun berjamaahnya di rumah. Meskipun berjamaahnya di rumah. Karena konteksnya yang dicari atau yang disebutkan dalam hadis adalah sholatul jamaah. Sholat berjamaah. Maka baik di rumah atau di masjid, dia tetap mendapatkan apa? Pahala tersebut. Ya. Oleh karenanya, ya, dianjurkan. dianjurkan. Apabila orang dia tertinggal sholat karena ada satu sebab. Ya, misalkan entah itu dia ketiduran, atau entah itu dia lalai lupa, atau mungkin karena dia sakit atau apa. Kemudian di rumah ada anggota keluarga. Maka jangan sia-siakan anggota keluarga ini ajak untuk salah berjamaah. Meskipun di rumah. Ya. Yeah. Supaya apa? Supaya keutamaan tadi tidak hilang. Supaya keutamaan tadi apa? Tidak hilang. Ya. Yeah. Baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah sahih muslim ya di mana beliau mengatakan ketika mengomentari hadis tentang masalah ini beliau mengatakan al-muradu salatuhu fi baitihi batil ya. atau eh, yang makna atau ucapan yang semakna bahwasanya yang dimaksud dia itu tidak dilipat gandakan ketika salat di rumah atau sholat di pasar adalah ketika dia sholat sendiri. Kenapa? Kalau dia sholat berjamaah, meskipun di rumah, dia mendapat keutamaan 25 derajat. Itu kata Imam an Rahimah Ta'ala. Baik. Kemudian yang yang B ya, yang B adalah tentang keutamaan diangkat derajat dan dihapus dosanya. Ya. Maka ini hanya bisa didapat ketika dia berangkat ke masjid. Orang berjamaah sholat di rumah, berjamaah, dia tidak akan mendapatkan keutamaan, apa dihapus dosa dan diangkat derajat, karena dia nggak pergi kemana-mana. Ya, oleh karenanya di sebagian e, apa namanya riwayat, ini riwayat ini tidak disebutkan bersama dengan sholat jamaah, tapi dipisah sendiri. Sebagaimana Seperti contohnya hadis yang diratkan oleh Imam Ahmad. Gimana Nabi mengatakan manroha ilah masjidi jama masjidil jamaah siapa yang pergi ke masjid untuk berjamaah jadi selalu ada embel-embel pergi ke masjid watun tamhu sayyah tabulahu hasanah warojian maka setiap lang satu langkah dihapus keburukan dan setiap satu langkah juga akan diberikan kebaikan baik ketika dia berangkat atau dia kembali pulang. Maka keutamaan penghapusan dosa dengan langkah itu hanya bisa didapat ketika berangkat ke masjid. Ya. Ketika berangkat ke masjid. Oke. Kemudian yang ketiga, tadi ada keutamaan solawat dari malaikat, doa dari malaikat untuk orang tersebut. Ya. Dan juga pahala menunggu sholat, pahala apa? Menunggu sholat. Maka ini juga hanya bisa didapat ketika dia sholat di masjid. Ketika dia sholat di masjid. Ya. Sebagaimana ya dalam riwayat yang lain seperti riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi Sallallahu mengatakan la ya abdu fi salatin fil masjid yang tadi senantiasa seorang itu dihukumi seperti orang yang sholat, banyak pahalanya selama dia berada di masjid. Dalam riwayat Bukhari, yang tadir sholat, dia menunggu sholat. Dia menunggu apa? Sholat. Malam yuhdis selama dia belum berhadas. Maka dia mendapatkan keutamaan tadi. maka dia mendapatkan keutamaan tadi. Maka intinya di sini adalah mungkin kita akan apa namanya ringkas. Bosnya Keutamaan yang ada dalam hadis ini ada tiga jenis. Yang pertama adalah keutamaan dilipat gandakan 25 kali lipat. Yaitu dia bisa didapat dengan sholat jamaah baik di masjid atau di selain masjid. Yang kedua keutamaan penghapusan dosa dan juga mengangkat derajat. Dengan langkah kaki maka hanya didapatkan ketika dia sholat di masjid, berangkat ke masjid. Yang ketiga, doa dari malaikat dan pahala menunggu sholat itu juga hanya bisa didapatkan di masjid. Ya, jadi perlu kita bedakan antara berjamaah dan sholat di masjid. Dalam masalah keutamaan-keutamaan tadi. Baik. Kemudian, Rasulullah Muslimin Rahimani Catatan yang terakhir dari hadis ini yaitu catatan yang keempat. Ya, atau pembahasan yang keempat adalah tentang sholat berjamaah. Tadi kita katakan fardu kifayah. Taip. adalah fardu kifayah. Taip. Atau katakanlah ada yang mengatakan fardu gitu ya. Atau secara umum lah sebagaimana yang disebutkan oleh musonif. Nah, kalau dia fardu kifayah misalkan, maka bagaimana kefarduan itu bisa dianggap gugur? Bagaimana kefarduan itu bisa dianggap gugur? Apakah harus ada masjid di suatu tempat, kemudian ada jamaah di situ, atau yang penting ada jamaah meskipun nggak di masjid? Misalkan di rumahnya masing-masing, misalkan jamaah, nggak ada masjid tapi ada jamaah di rumahnya masing-masing, misalkan, apakah itu juga sudah dianggap menggugurkan fardu kifayah? Ya. Maka dalam hari ini para ulama mengatakan, hukum fardu kifayah itu tidaklah gugur kecuali dengan sholat berjamaah dilaksanakan di tempat yang memang terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk umum. Ya. Dan ini apa ya? Masjid bisa, musola bisa, surau bisa, langgar ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Maka ini juga menjadi satu hal yang atau catatan yang cukup penting. Ya catatan yang cukup penting. Kalau misalkan di tempat kita misalkan ya taruhlah eh, di situ tempat yang agak jauh atau sebuah Kompleks kemudian ada musola lah musola kecil, ya musola kecil. Di mana ketika waktu-waktu tertentu tidak ada orang sholat berjamaah di situ, tidak ada orang sholat berjamaah di situ. Dan tempat yang lain lumayan jauh jaraknya. Beda lagi kalau tempat yang lain ada agak deket ya. Jadi kan masih satu kampung lah misalkan. Jadi nggak masalah misalkan satu kampung ada berapa. Tapi ini ini banyak kosong. Ya, yang petani sedang di sawah, yang kantor sedang ngantor, yang kerja pabrik masih di pabrik, belum pulang. Maka biasanya nggak ada yang azan wala ikomah, wal jamaah. Maka ini adalah perkara yang harusnya bisa atau berusaha lah untuk dihindari. Jangan sampai ada musholah yang kita bangun atau masjid yang kita bangun. Kemudian kok tidak melaksanakan satu jamaah. Ya. Di satu waktu atau dua waktu sholat. Ini eman-eman. Ya. Apa? Eman-eman. Maka hendaknya orang yang berada di situ hendaknya paling tidak mensiarkan. Dalam artian paling enggak, sudah azan saja, eman gitu. Sudah dibangun ya, tapi apa? Tidak ada siar salat di waktu itu, entah zuhur atau asar. Ini eman. Ya. Ini juga uh, mungkin sebagai uh, apa namanya sebagai uh, pengingat juga ya bagi mungkin para takmir musola biasanya musola kalau masjid insya Allah masih aman Tanya mushala, takmir mushala, untuk memperhatikan hal ini, gitu ya. Dan sampai uh, tempat dibanding kena bangun, ya, sempat kosong dalam salah satu waktu sholat. Baik. Ya, jadi, kofarduan atau farduki fayah tadi tidaklah gugur kecuali dilaksanakan sholat itu di tempat terbuka, di mana orang itu bisa masuk, ya, aksesnya mudah. Ya. Maka kalau misalkan di rumah masing-masing ada masjid kosong nggak ada jamaahnya, maka masih berdosa. Maka masih berdosa. Nah, ini hendaknya diperhatikan. Makanya harus ada jamaah di masjid. Harus ada jamaah di di masjid. Baik. Kemudian Mashallah muslimin jamah rahimani Kemudian hadis yang berikutnya hadis ke 57. Qala wa anhu. Dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Kau lah boleh mengatakan kau Rasulullah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam askolus salati, yeah. askolus salati, salat yang paling berat. Yeah. Askol itu jama, uh, bukan jama ya. Askol itu adalah isim tafdil atau bentuk uh, hiper, apa, bentuk bentuk berlebihan gitu ya dalam menyebutkan kata sikol Sikol itu artinya berat, berat tapi secara fisik. Misalkan ngangkat sesuatu berat itu berat secara fisik. Tapi di sini uh, dimajaskan menjadi berat secara maknawi karena sholat kan nggak nggak dibawa. Dia sholat kan bukan sesuatu yang fisik. Tapi di sini dimajas gitu ya. Jadi sholat yang paling berat ya alal munafikin bagi orang-orang munafik. Apa itu sholatul isya'i, sholat isya, wa sholatul fajri dan sholat subuh. Sholat yang paling berat bagi orang munafik. Walau ya'lamuna. Seandainya mereka, mereka kembali kepada orang munafik. Seandainya mereka mengetahui. Ma apa yang ada di dalam dua sholat itu. La atau ha, laut, la atau huma, sungguh mereka akan mendatangi dua sholat itu. Walau habuan, meskipun dengan habuan. Ya. Habuan itu para ulama menyebutkan atau dalam sisi bahasa dia punya dua bentuk. Yang pertama adalah dia ngesot, ngesot itu berarti berjalan di atas mantapnya, ngesot itu masuk habuan. Yang kedua habuan itu bisa juga bentuknya berjalan di atas tangannya, berarti apa Yarab. ya jalan tiarap seperti apa latihan militer gitu. Ya. Jadi ada dua dua bentuk habuan itu. Jadi kata Nabi SAW, maka sungguh kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat subuh dan isya, mereka akan datang meskipun dia wangi ngesot-ngesot gitu maksudnya. Pasti datang. Iya. Kemudian Nabi mengatakan, hamam tu dan sungguh aku sangat ingin an amurabi salati untuk memerintahkan sholat. fatuqamu lalu sholat itu dilaksanakan. Tumma amura rujulan. Kemudian aku perintahkan seorang, fayusallia binnas Kemudian dia sholat mengimami manusia. Ma Kemudian aku pergi bersama beberapa orang. Birijalin, ya dengan beberapa orang. Ma'ahum min Orang-orang yang bersamaku membawa bongkokan kayu bakar. Ya, membawa bongkokan kayu bakar. Zaman itu, ya, zaman itu ya, ila kaumin kepada orang-orang atau kaum la yashhaduna sholata yang mereka tidak ikut sholat di masjid ya. Yeah. fa uharriqo alaihim maka aku akan membakar atas mereka buyutahum rumah-rumah mereka binari dengan api ya yeah. dengan dengan api maka hadis ini muttafaq alaih hadis dari Imam Bukhari dan hadis ini adalah menjadi dalil bagi para ulama yang berpendapat sholat berjamaah adalah hukumnya fardu ain bukan fardu kifayah ya fardu, fardu ain bukan fardu kifayah ya. landasannya apa landasannya di sini Nabi Sallallahu sampai pergi ke rumah-rumah yang orang-orangnya itu nggak ikut sholat bersama Nabi kemudian Nabi Sallam mengancam akan dibakar dan sangat ingin lebih lakukan Nah itu menunjukkan kalau sampai dengan menghukum pembakaran harta orang lain, itulah full mal, ini nggak boleh dilakukan kecuali bihakin dengan suatu hal yang benar. Ya. Hukuman hartawi itu nggak boleh dilakukan dengan semena-mena, dolim. Eh, karena ini sampai pada level membakar rumahnya orang, berarti itu adalah levelnya level dosa. Levelnya apa? Level, level dosa. Maka hal tersebut menjadi alasan bagi beberapa ulama. Di antaranya siapa? Di antaranya Imam Ahmad. Yang menjadi madhab hambali juga. Dan sebagian dari ulama madhab syafi'i. Di antaranya adalah Ibn Mundir dan Ibn Khuzaimah. Makanya tadi di awal kita katakan Madhab Syafi'i punya tiga pendapat dalam ini. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah. Ya, salat jamaah itu sunnah. Tapi yang menjadi pendapat kuat dan resminya Imam Syafi'i, Madhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Jadi hadis ini menjadi apa? Menjadi dalil bagi yang berpendapat apa fardu fardu ain. Kalau nggak fardu ain maka nggak perlu Nabi SAW melakukan hal tersebut. Ya. Baik. Maka di sini para ulama yang mengatakan fardu kifayah, kifayah memberikan jawaban. Apa jawaban mereka terhadap hadis ini? Yang pertama jawaban mereka. Konteks dari cerita hadif ini itu untuk orang munafik. Karena sejak awal Nabi sudah memberikan disclaimer. Sholat yang paling kerap bagi orang munafik. Makanya mereka nggak akan datang sholat. Itu maksudnya. Kemudian Nabi alaihi SAW memberikan bagaimana kalau seandainya saya keinginan kuatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum orang-orang munafik yang tidak datang sholat itu. Orang-orang ya. munafik di zaman Nabi beda dengan munafik yang lain karena munafik zaman Nabi itu memang munafik hati, tikot. Yang kata Al Quran disebutkan, ya Innal munafikin afidarkil asfal nar. Orang munafik di zaman Nabi itu berada di keraknya neraka. Ya, mereka orang kafir, Hatinya itu kafir, gitu. Hatinya kafir. Maka para ulama mengatakan, maka hukumannya, hukuman yang mereka terima oleh orang-orang itu, bukan hanya karena mereka nggak datang sholatnya, tapi karena juga ada unsur sisi kemunafikan. Ya. Itu jawaban dari para ulama. Supaya apa? Supaya bisa disinkronkan antara hadis yang afdolu tadi dengan hadis ini. Karena kalau misalkan dia dikatakan fardu ain, maka afdalu ditafsirkan seperti apa? Ya kan akan menjadi problem itu. Cara nalar seperti itu. Baik. Yang kedua, yang kedua jawabannya adalah Nabi di sini mengatakan lakot hamamtu. Saya sungguh ingin. Saya sungguh ingin. Berarti Nabi kerjakan atau tidak? Tidak dan nabi sebagai nabi kalau ada satu kemungkaran di hadapan beliau maka tidak boleh bagi nabi membiarkannya itu salah satu hal yang memang menjadi kaidah umum ya tidak ada kemungkaran di hadapan nabi kecuali harus beliau apa singkirkan ya bahkan ada orang yang makan dengan tangan kiri ya ada orang yang makan tidak baca basmalah, itu pun diingatkan Nabi. Maka bagaimana kalau misalkan hal semacam ini? Tapi Nabi itu hanya apa? Keinginan. Lakot hamam tuh saya sungguh sangat ingin. Dan itu tidak dikerjakan Nabi. Ya. Kalau seandainya iya, dia fardu'ain sehingga rumah-rumah tadi penuh dengan dosa, maka Nabi sudah kerjakan. Maka Nabi sudah apa? Kerjakan. Ya, maka ini diantara beberapa jawaban. Tapi ya, di kaidah kita adalah khilaf ya bakal khilaf. Khilaf itu tetap jadi khilaf. Ya yang berpendapat fardu ain silakan, yang berpendapat fardu kifayah juga dipersilakan. Yang penting kalau bisa tidak meninggalkan sholat berja, berjamaah. Itu kesepakatan, gitu ya. kesepakatan yang lebih utama. Baik. Mungkin azan terlebih dahulu kemudian kita akan lanjutkan. kita lanjutkan. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-58. Qala an Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ani nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan, "Idza sta'dhanat apabila meminta izin ahadakum kepada salah seorang kalian, siapa yang minta izin? Imra'atuhu, istrinya." Jadi kalau ada istri yang minta izin kepada suaminya, ilal masjidi untuk pergi ke masjid fala ha, maka jangan dia cegah istrinya ya maka jangan dia cegah istrinya qala maka perawi hadis ini mengatakan bilal ibnu abdillah maka ketika itu ada bilal bin abdillah bilal bin abdillah ini adalah putranya Abdullah bin Umar jadi cucunya sahabat Umar bin Khattab bilal bin abdillah ketika mendengar ayahnya ngomong seperti itu maka dia mengatakan Allah hilanam namna'uhunna Demi Allah saya akan cegah mereka. Saya akan cegah istri-istri untuk berangkat ke masjid. Kata Bilal. Kuala. Maka perawi mengatakan. Fa'akbala Abdullah. Maka Abdullah langsung menoleh ke arah anaknya tadi. Bilal. Fasabbahu sabban ah. Lalu Abdullah bin Umar mencela, mencela anaknya dengan celaan yang sangat buruk. Maksudnya di olok gitu ya. Sama ayahnya sendiri. Yang kata perawi, aku tidak pernah mendengar ada orang yang mencaci atau mencela orang lain seperti itu. Namanya nggak masalah, anaknya sendiri kan gitu ya. Wakala, kemudian sahabat Abdullah bin Umar mengatakan kepada putranya tadi, Oh biru Rasulillah, aku memberitahumu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Watakulu, kemudian kamu menyangkal dengan mengatakan wallahi lamna, wallahi lanam na'uhunna Kamu menyangkal dan mengatakan demi Allah aku akan halangi. Gitu. Makanya ya, kamu ini gimana? Saya sampaikan hadis kok kamu sangkal? Gitu. Hadis ya sudah diterima saja, diamalkan, ya sesuai dengan pemahaman yang benar kan seperti itu. Jangan disangkal hadis itu. Itu dari Nabi SAW. Makanya sahabat Ibnu Umar marah. Wa bin dalam lafaz yang lain disebutkan lafaz eh, muslim, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Allah. Jangan halangi para hamba Allah yang perempuan, Makanya para wanita dari masjid-masjid Allah. Makanya jarang halangi mereka untuk salat, ikut salat berjamaah gitu maksudnya. Tema hadis ini memberikan faedah atau pelajaran. Yang pertama, hadis ini memberikan menjadi dalil boleh bagi wanita untuk keluar ke masjid dengan tujuan sholat berjamaah, tapi dengan beberapa syarat. Tidak mutlak ya, tapi dengan beberapa syarat. Ya. Syarat yang pertama, wanita tersebut tidak boleh memakai wangian yang baunya tercium dari luar orang yang berada di sekitarnya. Hanya dengan parfum yang menyengat gitu ya. Tapi kalau parfum atau bau yang mungkin hanya bisa dicium oleh dirinya sendiri, ya, atau orang yang sangat dekat dengannya, ya, maka ini masih dimaafkan. Tapi kalau baunya itu sampai orang yang berada di sampingnya, makanya nggak terlalu dekat itu tercium ya bau, maka ini dilarang. Nah kalau misalkan kayak parfum-parfum apa namanya eh cucian, ya apa namanya deterjen yang mungkin pewanginya ada pewangi ya, yang baunya tidak terlalu menyengat, Ya, maka dipersilakan untuk berangkat masjid. Ya. karenanya hendaknya dihindari, ya mungkin pewangi-pewangi atau pengharum yang memang dia itu baunya terlalu menyengat atau terlalu kuat, maka hendaknya dihindari bagi wanita. Ya. Seperti, sebagaimana hal tersebut diriwayatkan dalam riwayat Muslim juga, di mana Nabi mengatakan idah syahidat ehdakun al masjid falatamas falatamasan natiban. Jika kalian itu, para wanita, ingin pergi ke masjid, maka jangan sentuh wangian. Ya, jangan sentuh apa? Wangian. Yang kedua, syarat yang kedua, ya, yang B itu ya, syarat yang B, tidak bersolek, berhias, baik dengan pakaian atau dengan perhiasan atau dengan yang lainnya. Ya. Tidak bersolek atau berhias dengan pakaian atau perhiasan atau yang lainnya. Ya, kemudian yang ketiga yang sebagian disebutkan oleh Ben Apar. Kemudian yang ketiga sebenarnya disebutkan oleh Imam Nanawi juga, yaitu apa? Aman dari fitnah dan juga keburukan yang dimungkinkan akan terjadi di jalan. Misalkan masjid ke rumahnya agak jauh dan melewati tempat-tempat yang misalkan gelap atau berbahaya, misalkan atau di situ rawan lah. Ya ada tindak-tindak asusila atau apa, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Itu apa namanya uh, bisa mengorbankan keamanan daripada si wanita tersebut. Maka tidak diperbolehkan. Nah, eh, maka ini adalah syarat. Ya. Jika terpenuhi syarat, maka jangan dilarang wanita itu untuk apa? Pergi masjid. Ya. Eh, tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka punya hak seorang suami untuk melarang istrinya pergi masjid. Baik, kemudian yang kedua, ya, oke, yang kedua, bagaimana hukumnya ketika wanita itu sudah memenuhi syarat dan minta izin, tapi tidak diizinkan? Hukumnya si suami tidak mengizinkan apa? Maka para ulama mengatakan hukumnya dimakruhkan hal tersebut. Hukumnya apa? Dimakruhkan hal tersebut. Tidak sampai haram, tapi apa? Dimakruhkan. Ya. Kenapa? Dimakruhkan. Ya. Yang pertama, kenapa kok e, apa? dilarang ya? Dilarang. Nah, ada larangannya dari Nabi maka jangan melarang. Tapi kenapa derajat hukumnya kok tidak haram diturunkan dari makruh? Karena di sini ada indikasi yang lain atau ada faktor X yang lain. Kenapa? Karena suami juga punya hak untuk dilayani di rumah. Maka derajat apa namanya derajat hukumnya menjadi apa? Turun lebih lebih ke bawah. Tape. Kemudian uh, yang terakhir sekarang ya, hadis berikutnya yang terakhir. Hadis kelima sembilan dan enam puluh. Ini kita baca jadi satu. Karena satu kesatuan ini membahas tentang sholat sunnah rawatib. Yeah. beliau sebutkan di bab sholat jamaah. Beliau mengatakan kalah. Hadis lima puluh sembilan. Anabdillah ibn Umar radiyallahu ta'ala. Huma beliau mengatakan. Salaitu ma'a rasulillah. Aku sholat bersama rasulullah s.a.w. Rok ataini. Kau belab duhri. Dua rokaat sebelum duhur. Warok ataini ba'da duhri. Dan dua rokaat setelah duhur. Warok ataini ba'dal jum'ah. Dan dua rokaat setelah jum'at. Warok atai ini ba'dal maghrib dan dua rakaat setelah maghrib. Warok atai ini ba'dal isya dan dua rakaat setelah isya. Berarti di sini nggak ada dua rakaat sebelum fajar ya, sebelum subuh. Ya. Tapi di sini ada dua rakaat setelah jumat. Jum Wa dalam lafadz yang lain disebutkan. Wa am maghrib wal isya wal jumat. Adapun salat maghrib isya dan salat jumat. Fafi baitihi maka beliau kerjakan salat sunnahnya di rumah. Wafilafdin dalam lafad yang lain. Anna Ibn Umar. Bahwasannya sahabat Ibn Umar. Radiyallahu ta'ala anhu. Radiyallahu ta'ala Kala beliau mengatakan. Haddasani Hafsah Menceritakan kepadaku hafsoh. Anna Nabi. Bahwasannya Nabi SAW. Kana yusalli sajidataini khafifataini. Beliau sholat dua rakaat Yang ringan. Ba'dama tatul'ul fajru. Setelah terbitnya fajar subuh. Wakanat sa'atan. Dan pada saat itu adalah adalah satu waktu la adkhulu alan nabi sallallahu alaihi wasallam fiha aku tidak lagi bertemu dengan nabi jadi ketika sudah masuk waktu subuh maka Hafsah sudah nggak ketemu lagi dengan dengan nabi hadis yang ke-60 qala an aisyah dari sayyidah aisyah radhiyallahu taala anha qalat beliau mengatakan lam yakunin nabi tidaklah nabi sallallahu alaihi wasallam berada ala syai di atas satu hal minan nafafil dari salat-salat sunnah asyadda ta'ahudan yang lebih diperhatikan minhu darinya ala al fajri melebihi perhatian beliau kepada dua rakaat sunnah subuh maksudnya kebelia subuh wa fi muslim dan muslim rak'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha dua rakaat salat dua rakaat sebelum subuh maksudnya dua rakaat sebelum subuh ini ya lebih baik daripada dunia dan seisinya maka dua hadis ini memberikan pelajaran yang pertama adalah tentang sholat sunnah rawatib. Maka kita katakan sholat rawat sunnah rawatib terbagi menjadi dua. Ada yang mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah. Mu'akkadah berarti sangat ditekankan. ya Sangat ditekankan. Ghairu mu'akkadah berarti ya sholat sunnah tapi tidak terlalu ditekankan. Adapun mu'akkadah itu adalah apa yang sudah disebutkan dari hadis-hadis tadi. Ya. Apa yang disebutkan dari hadis-hadis tadi. Ya. Adapun ba'dal jum'ah tadi, dua rakaat setelah jum'at, maka itu sebagai pengganti dari salat duhur. Karena Jumat pengganti apa? E, sebagai gantinya duhur. Karena kalau orang Jumat sudah tidak salat duhur lagi. Maka di sini disebutkan. Kal, maka kalau salat sunnah rawatib yang mu'akadah. Ya, itu ada 10. Dua rakaat Qobliyah subuh. Dua rakaat ya Dua rakaat subuh. Kemudian dua rakaat Qobliyah duhur. Dua rakaat ba'diyah duhur. Dua rakaat ba'diyah maghrib dan dua rakaat bakti Isya sebagaimana dalam hadisnya Ibnu Umar. Dan juga hadisnya Sayyidah Aisyah. Dan juga hadisnya Afsah. Ya. Kemudian sholat sunnah rawatib yang gerum akadah adalah selain dari itu tadi. Nah kita katakan, maka termasuk yang rawatib yang gerum akadah adalah tambahan dua rakaat lagi sebelum duhur. Jadi empat rokaat kan. Tambahan yang duanya gerum akadah. Tambahan dua rakaat setelah duhur. gerum akadah. Kemudian kau belia asar dalam satu riwayat dua rakaat, dalam satu riwayat empat rakaat. Maka ini juga garum agada. Kemudian berikutnya kau maghrib dua rakaat. Kemudian berikutnya adalah kau isya dua rakaat. Maka salat-salat ini salat rawatib yang mendampingi salat wajib, namun sifatnya garum agada. Sifatnya Kemudian pembahasan yang kedua ya, dan yang terakhir adalah tentang mana yang paling utama dari sholat sholat rawatib. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, yang paling utama dari sholat rawatib adalah sholat kobliyah subuh. Ini yang paling utama. Karena Nabi SAW Alaihi beliau tidak pernah menjaga melebihi sholat kobliyah subuh. Dalam riwayat yang lain disebutkan Sayyidah Aisyah, bahwasanya sholat kobliyah subuh itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat ya memberikan ilmu yang bisa kita amalkan bisa kita sampaikan kepada yang lain Allah taala la wasallallahu wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain kita tutup dengan doa kafaratul muslimin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh